Jika sebelum ini kita dah bawa korang jalan-jalan explore kecantikan dan keunikan yang ada di Menara Kuala Lumpur, dan memang tak sangka Kuala Lumpur secantik ini rupanya. Memang kami bangga jadi rakyat Malaysia. Dan kali ini kami nak bawakan kepada anda pengalaman rare kami tidur di salah sebuah hotel pencakar langit yang unik di Kuala Lumpur pula. Jom layan Vlog Kabi. Episod yang lepas, kami dah puas explore dan experience aktiviti yang menarik kita boleh buat di Kuala Lumpur. Kali ini, kita nak experience pula menginap di sebuah hotel terbaik yang ada di Kuala Lumpur yang bernama Capri by Fraser. Dari segi facilities dan rekaan dalaman yang artistik menjadi kekuatan utama Hotel Capri by Fraser ni, dan tema mereka adalah seriously social. Memang facilities yang disediakan untuk kita be serious dalam work atau business yang kita buat, tetapi dalam masa yang sama kita masih boleh bersosial bersama rakan-rakan di sini. Okey, jadi kita akan check-in di tingkat 40, lobby ni lah. Haa, lobby dia tingkat 40. Sebab dia kata dia punya modus operandi dia, socialize. Jadi dia nak nampakkan background Kuala Lumpur lah, yang tu detail dia. Tapi yang paling utama, jaga akhlak kita sebagai rakyat Malaysia, okey? Capri by Fraser Bukit Bintang. Okay, thank you. Pertama sekali, bila kita sampai sahaja dekat Capri ni, memang kita amazed. Dia punya interior design dia memang ada sentuhan arts yang cantik. Dah tak jauh dah, kalau daripada Bukit Nenas tadi tu dalam 10 minit lah perjalanan kalau tak jam. Memang respect lah dengan Capri by Fraser ni. Every single detail penginapan ni memang mereka particular, terutama bab-bab design. Tak sabar dah nak check in, kita nak tengok bilik kami macam mana pula nanti. Okey, kita ada tetamu khas hari ni, iaitu seorang YouTuber famous. Assalamualaikum. YouTuber famous. Ah, kita ada kat sana. Jom, jom ke bilik. Thanks Fikri dan Adi sudi singgah ke Capri. Memang kami borak panjang lah juga tentang live, tentang direction content travel YouTuber kita. Kita buat team lah. Okay, nak cakap sikit. Kita orang selaku YouTuber ni nak cerita dengan korang, nak cari editor yang betul-betul into it, susah. Betul tak? Kita ada style sendiri. Betul. Lepas tu editor ni macam dia ada style dia sendiri. Macam mana kita nak masukkan kita punya style dalam dia punya otak kan? Betul. Apa kata kalau kami collaborate buat satu content travel dalam Malaysia ni? Macam korang nak tak? Okay, assalamualaikum semua. Sekarang ni kita berada di Capri Hotel. Jadi kita berada di tingkat 41. Pagi-pagi ni dalam lebih kurang pukul 7 lebih, sebab dah terlajak, kita duduk sembang-sembang dengan si Fikri Zamri. So sekarang ni kami nak mandi dekat tingkat 41 guys.
Sampan ni memang seriously social. So kalau anda ke Kuala Lumpur, jangan lupa menginap, try menginap dekat Capri. Depan kita ni adalah KLCC. Depan sana tu ada menara Merdeka 108. Memang fantastic, kita boleh dapat view yang cantik macam ni. Ya, yeah, betul. Yeah. Saya menggunakan Insta360 1R, 1 inch sensor which capture good exposure. Color profile pun memang saya suka, sensor dia memang terbaik. Okey, dan yang paling penting Insta360 ni, yang bestnya adalah barang-barang baru boleh attach dengan barang-barang yang lama. Charger yang ini adalah charger bateri untuk Insta360 1R yang saya beli dulu, dan yang latestnya 1RS kita boleh masih lagi pakai. So jimat, bila kita nak migrate kepada produk yang baru, kita tak perlu risau. Kalau macam saya beli GoPro 10, bateri dia lebih besar daripada GoPro yang sebelumnya, GoPro 7. So kita nak kena beli charger baru yang lebih mahal dan dia melibatkan costing tambahan. So terbaik Insta360. Air kolam kat Capri ni, dia adalah salt water. Air dia tak ada air klorin, jadi dia tak merosakkan kita punya kulit dan juga rambut kepala kita semua ni. Bayangkan kalau sunset tu, sunset. Ini bangun pagi je korang dah terbeliak mata dah. Cahaya matahari macam ni, ha, dia tak adalah sejuk sangat kan bila ada matahari. Ini semuanya sebab terpengaruh dengan Fikri Zamri punya EQ Hotel. Aku punya pasal. Korang kena support YouTuber-YouTuber tempatan macam kita orang ni, macam Fikri Zamri, macam Amir Asad. Sebab apa? Korang memberi kita orang orang kata semangat lagi nak buat konten-konten yang terbaik untuk kita cover ataupun discover tentang Malaysia. Menginap dekat Capri ni rasanya tak cukup 2 hari 1 malam. At least korang kena try 3 hari 2 malam. Sebab view yang mereka beri di hotel ni memang amazing. Kita boleh lihat Kota Raya Kuala Lumpur dari pandangan mata burung. Lagi-lagi dapat mandi dekat infinity pool macam ni. Memang the best. So kita boleh, bila kita masuk dalam untuk nak pergi mandi ke apa, dalam ni kita ada sauna. Sauna ni kita boleh set dia punya temperature dia dan berapa lama masa yang kita nak. Dan kemudian baru kita masuk ke dalam ni. Duduk je kat dalam ni, dia membakar lemak-lemak dekat badan tu. Kemudian boleh relax saja kat sini. Ni dia ada dia punya suhu dan juga berapa lama lah. Yang paling penting sekali, ada emergency button ni. So kalau anything happen, kau boleh tekan emergency button. Oh, lepas mandi mesin ni, kita kena bilas sebelum kita balik ke bilik untuk breakfast. Okay, so sekarang ni kami dah lepas mandi, sekarang kita nak breakfast. Ambil breakfast pakai sarung tangan plastik. Memang puas hati breakfast dekat Capri ni. Tempat makan dia dari makanan Melayu sampailah ke Western. Memang puas hati bila kita dapat experience breakfast dekat hotel ni. Yang paling best sekali, kita dapat kopi-kopi mahal kat sini. So pilihan kita selalunya cappuccino.
dekat bahagian kita breakfast ni, tempat makan lounge ni, kita boleh menghadap directly TRX Tower. Makan sambil menikmati, wow, pemandangan yang di angkasa. Kita dah dapat TRX. Jom kita tunjukkan view yang lebih open. Kita dapat Menara Merdeka 118. Sekarang ni kita nak jalan-jalan, nak turun bawah, kita nak tengok apa fasiliti yang ada dekat Capri Hotel ni. Oh, ini kalau perasan yang semalam kita orang turun tu, dekat sini punya. Bila siang dia baru terang, baru kita orang nampak. Baru nampak masa depan? Baru nampak masa depan. Area ni adalah untuk kita nak chill-chill je dengan member-member kita. Yang sambil-sambil tempat kita nak bersosial ni, kan dia seriously social. Kita boleh dengar lagu-lagu pilihan kita. Saya adalah Darth Vader punya keturunan. Teng, teng, teng. Tu dia, fantastic. Dan selalunya yang terjadi adalah bila guest keluar daripada tandas, dia tak tahu sebab kiri kanan cermin. So, yang mana aku masuk tadi ya? Confused, kena ada tangan. Okay, sekarang kami akan bergerak menuju ke gym. Jom kita tunjuk gym dulu. Besar this, kan? Tarik, tarik. Antara keunikan yang ada dekat gym Capri ni, kita ada view yang hebat dan juga teknologi gym tu sendiri. Sambil-sambil tu kita boleh layan kita punya apps, layan YouTube ke apa ke, kita boleh tengok TV. Okey, terus. Ni tengok sambil layan dari TV. Tengok Shibli, Shibli. Spin and play. Agak-agak apa tu? Kita ada laundry yang kita boleh nak basuh-basuh. Nampak tu? Jangan risau tak boleh nak basuh baju. Selalu kalau kita pergi tempat basuh baju ni, biasanya kita hantar basuh baju, lepas tu kita dah apa pergi balik bilik apa macam tu kan. Tapi kat sini tak payah. Kat sini kita ada tempat nak lepak. Kita ada TV besar, boleh main PS5 lagi kat sini. Gila, rasa silap-silap nanti kan tak balik bilik, duduk kat sini je main PS5. Tu kalau kata yang ada anak-anak kecil pula, yang ni kita ada macam-macam game kat sini. Congkak pun ada kat sini ha. Sambil-sambil main congkak dengan anak tu, so baju kita pun dah siap. Memang best. Okay, jom kita tengok bilik yang kami book. Jom, yang kita inap. So bila masuk-masuk saja, kita dapat view yang besar macam ni. Wow, fantastic. Capri ni dia betul-betul kat center, which korang nak pergi mana-mana tempat, nak bershopping dekat Sungai Wang, semuanya by walking distance. Betul eh? So, kalau di sini tengok tu? Pergi Sungai Wang, semua jalan kaki je. Kat sebelah kanan kita ni je Lot 10, Fahrenheit, Pavilion, semuanya by walking distance, dan juga kita boleh ambil monorail yang berdekatan. Tak payah nak susah-susah bawa kereta jam semua, jalan kaki je. Yes, exactly. Kita ada satu bilik yang kita boleh nak bersosial dengan kita punya member ataupun family, dan dia punya sofa dia sangat selesa. Oh. Dan saya rasa kalau kita yang punya bujang ni tidur atas ni pun sangat best.
Dan yang best tentang Capri ni adalah sentuhan-sentuhan seni dia. So saya dulu kalau belajar art, memang kita sangat appreciate art. Sebab apa? Art sini beri satu ketenangan kepada kita. Jadi design bilik Hotel Capri ni sangat fantastic. Kita dapat TV, dia very personalized. Dia akan ucapkan welcome Mr. Muhammad Azli. So wow guys, ini dia sangat menyentuh hati kita sebagai seorang pelanggan. Dia ada sistem audio yang sangat powerful. Bilik dia ni, pintu dia tu almost kedap bunyi. Jadi kalau kita pasang audio nak tengok movie gaya-gaya ala cinema, jangan risau, kita takkan mengganggu orang sebelah. Okay. Dan movie-movie dia adalah yang latest tau. Kita tekan, kita pilih Fantastic Beasts, The Secret of Dumbledore. So bilik yang kami ambil ini, selalunya kalau vacation ataupun Red TV, mesti kita akan cari dapur, kita boleh memasak. Macam Captain Azli dah masak semalam. Kita ada microwave. Brand dia bukan brand cikai-cikai guys. Okay, ini Electrolux. Kalau masak, jangan takut masak berbau. Sebab apa? Tarik je. Jadi kita ada benda ni. Okay, dan kita tengok dia bagi kita cawan, mengopi semua. Yang ini dia bagi ada gelas pinggan mangkuk yang kita boleh letak kat sini. Nescafe ada, coffee mate ada, dan juga ada sudu garpu kitchenette, coffee maker pun ada. Dan ini ada sendok, ada pisau tefal, bukannya muga, bukan pisau pasar biasa-biasa. Kemudian ada lagi ni lah landas Abang Azli. Semalam kita cari tak jumpa. Ini favorite kita orang ni. Kalau travel mesti ada frying pan. Dan frying pan dia ni, tak melekat. Wah, peti ais bersih. Dia punya peti ais dia ni adalah peti ais yang latest, Nutrifresh Inverter by Electrolux. Saya kalau masuk mana-mana hotel ke apartment ke apa ke, katil saya tengok dulu. Pasal apa? Kita nak tengok sedap tak sedap tidur. Ui, empuk sangat. Kalau tidur tak nak bangun rasanya. Sedap katil ni dekat sini. Tapi yang kedua sekali, biasalah sebagai seorang traveller, so kita tak lari daripada kita punya kerja. Dia ada satu ruangan khas untuk kita, at least nak buat kerja-kerja update gambar ke kan, kita tengok apa ni, Facebook ke. Ingat Fikri Zambi seorang je ke boleh work from Hotel EQ? Kita pun boleh juga. Kita orang pun layan juga YouTube Fikri sambil-sambil makan. Tengok ni. Tu dia. Apa best ni Kuala Lumpur? Kita nak tengok apa ada dalam robot dia. Kalau korang bawa duit banyak-banyak, boleh simpan dalam ni. Peti. Ada safety box. Ini paling sekali best sekali. Korang punya baju kotor kan, selalu kan letak bersepah-sepah. Ni dia siap sediakan. So kalau hujan ada payung, korang nak iron, tak ada masalah. Selalu kalau bawa baju kedut-kedut kan, korang kena pergi hantar ke iron lah semua. Ni boleh buat sendiri je. Kalau kita punya peserta vacation, perempuan, paling utama kena ada iron, yes. Iron board. Ini paling penting sekali. Ini kelebihan Capri. Perempuan paling suka. Tak payah bawa dari rumah. Ni sediakan. Yeah, okay. Ada selipar kalau kat sini. Memang ni kalau kat luar negara ni kan, ini yang diorang bawa balik masuk dalam beg. Dia personalized Run. Kalau kita tengok kat sini, baju mandi dia, produk dia, semua ada Capri. Jadi ini ruangan tandas dia sangat selesa. Dan kalau kita lihat kat sini, ni pipe dia semua. Dan dia bagi yang urus gigi dan kawakit. Dan kita ada juga hair dryer. Tuala dia bagi, tidak ada masalah. Dan yang paling penting sekali, selesa. Dan yang paling best sekali adalah kita ada bathtub yang kita boleh layan view TRX. So yang shower ni kita boleh angkat. Lepas tu kalau kita nak mandi dalam tub pun boleh. Dan mereka sediakan lagi set mandian yang best. Kalau korang ada masalah sembelit, angkat je telefon call. Hello, tahulah saya. Emergency call dalam bilik air, tak ada masalah. Okay? Alright.
Okay, alhamdulillah, selesai sudah. Kita solat tadi memang selesa betul kita menginap dekat penginapan. Kalau let's say kalau kita pergi meeting ke apa ke dekat Kuala Lumpur, anda menginap kat sini, dia rasa macam relief lah after kita dah long hours kerja kan. Macam saya, baru-baru ni kita buat aktiviti, kadang-kadang bila kita solat tu, kita lenguh tau. Orang kata ada wear and tear. Jadi sambil tu kita roll sikit vapor roll daripada Tropica ni untuk menghilangkan sengal-sengal sendi tu. Kalau sendi kita tu sakit-sakit, dia akan panas. Lepas tu kita akan rasa relief. Now kita ready untuk buat aktiviti hari ni, second day kita di Kuala Lumpur. Bila kami dah mula explore KL ni, baru kami sedar bahawa dekat KL ni ada banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh experience sebenarnya. Dan sebagai rakyat Malaysia, kami rasa puas dapat tunjukkan kecantikan dan keunikan yang ada dekat negara tercinta kita ni. Jika bukan kita sendiri yang nak bawa Malaysia di mata dunia, siapa lagi kan? Okey, terima kasih support Red TV dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita explore Kuala Lumpur.